berada di Kampung Lombak di Sepangga yang akan menjadi lokasi untuk program sukarelawan Outreach Opportunity to Develop yang akan dianjurkan dua mac ni. Jadi kita akan pergi melawat ke sekolah yang terpilih, iaitu Sekolah Education Center Kampung Lombak. Jadi jom kita pergi ke kawasan ni. Selaku ketua guru di Sekolah UNICEF UPI Kampung Lombak, saya serba sedikit saya ingin perkenalkan tentang sekolah ni. Sekolah ni mula ditubuhkan pada tahun 2010 dan dia beroperasi 2011 dengan jumlah murid pada awalnya 350 orang dengan guru 6 orang. Pada awalnya kami ada sesi dua sesi pagi dan juga petang. Sekolah ni sehingga sekarang dia sudah beroperasi selama 9 tahun. Apa masalah yang kami hadapi di sini adalah seperti kekurangan alat bantu mengajar dari segi buku. Kampung Lombak. Daripada makluman yang kami dapat tahu, sekolah ni sebenarnya dibinakan oleh usaha UNICEF untuk membantu pelajar-pelajar anak-anak golongan asnaf yang mereka ni tiada dokumen untuk bersekolah di sekolah kerajaan. Jadi mereka disediakan sekolah di sini untuk mereka bersekolah daripada tahun 1 hingga tahun 6. Tapi kalau kita dapat lihat, keadaan di sekolah ini sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita tengok sini kan, kerusi yang sudah patah, meja yang sudah uzur, cikgu mereka menulis buku-buku, semuanya tak disediakan. Mereka ni sangat mengharapkan rakyat Malaysia di luar sana untuk sama-sama membantu anak-anak murid di sini untuk mereka belajar dalam keadaan selesa. Thank you.
lalu pelajar-pelajar di sini untuk kita sama-sama membantu mereka.